Hai guys, kembali lagi di channel gue. Di video kali ini gue mau lanjut game Need for Speed No Limits lagi guys. Berhubung tahun kemarin gue sempet vakum gak main lagi, sekarang gue mau lanjutin lagi guys. Oke, untuk kalian yang nanya nih guys, goldnya gimana caranya? Jujur aja guys, gue udah lupa banget ya. Bener banget, gue udah lupa guys nih caranya, gimana caranya gue lupa ya guys. Dulu gue sempet ngehack guys, ngehack, tapi ini gue udah akun baru ya guys. Dulunya gue nggak akunnya masih yang lama ya. Kalau sekarang gue hack akun yang barunya guys, jadi gue mulai dari awal lagi baru bisa kepake nih goldnya. Jujur aja gue udah lupa banget caranya gimana, jadi gue nggak tahu gimana lagi guys caranya guys. Jadi jangan ditanya lagi, bang ini om ini gimana caranya om, bang gimana bang tutorial bang. Waduh, gue udah pusing guys. Gue sempet nyari kayak gini tuh susah banget untuk ngehack game ini guys. Jadi mohon maaf banget nih guys, gue nggak tahu cara untuk bikin hack goldnya lagi. Gue udah lupa caranya. Atau mungkin juga untuk yang pet sekarang tuh nggak bisa di hackin gitu guys, jadi gue nggak tahu ya. Oke, lanjut aja guys, gue mau ke mod shop nih, katanya ada yang baru nih guys abis di upgrade ya. Kita gue mau div apa ya, force kali ya. Cakep ya, ada Vos Carrera. Nah ini dia, ada yang barunya nih guys di sini. Nah ini dia, ada yang barunya nih guys di sini guys. Dulunya dia nggak ada nih untuk stance gini, nggak ada nih untuk ban diceperin bikin chamber gitu ya. Ini untuk bagian depan diceperin. Nah ini dia, dan bannya bisa di chamber gitu guys. Nah ban belakang juga keren banget sih ini, jujur untuk upgrade yang sekarang gue lebih suka gitu guys ya, lebih mantep sih. Ada standnya, dulu dia belum ada guys, makanya gue untuk melanjutkan lagi itu karena keren dia ada chamber gitu guys. Oke, buat kalian yang baru gabung jangan lupa di subscribe guys, pastinya di like dan di komen ya guys, agar gue tambah semangat lagi untuk bikin konten apapun guys. Mohon maaf nih guys, gue nggak recordnya nggak di HP yang gue mainin ya guys game nya karena harus di kirim lagi ke HP yang Kin Master, itu ada di sini yang gue bikin kamera guys. Jadi langsung aja gue tembak biar gue editnya enak nantinya. Nih ada RWB juga nih guys. Waduh, ini cakep banget. Sumpah ini cakep banget nih. Aduh keren banget ya. Coba nih adinya di sini ada apa nih? Ada Molotov Stack 6. Ini Stack 5. Teknologinya begini ya, dan ini otomatis ya, gue pakai RWB aja guys. Bodinya, kit body kita gue pakai RWB. Kita lihat lagi untuk bagian lampu, bagian lampunya cuman dapat satu doang ini, yang originalnya ini. Ini cuman ada tambahan sini doang guys, sedikit ya. Oke, lanjut bagian selanjutnya ada apa? Ada hoodnya dari Ciki. Wih, cakep juga sih dari Ciki. Ada works. Widih, gila, gacor. Ajib sih, ajib. Ah, ini karbon nih, guys. Gua nggak begitu suka dengan karbon. Ah, jadi gua pakai yang Raichin aja tadi ya. Eh, bukan ya? Apa tadi ya? Oh, dari works guys. Naik kepencet kan.
Oke, ini udah gue pakai hoodnya dari Wox Stack 5 hood 1. Hey, connecting dong. Untuk bumpernya dia nggak bisa ya guys, karena gue udah pakai body kit RWB-nya. Lanjut. Untuk bagian velg, sekarang kita ke bagian velg guys. Ada BBS, ada NK, ada tax juga, ada walk. Mana nih gue pakai mana nih? Pakai velg bintang aja kali guys. Velg bintang. Mana tadi itu bintang? Ya ini aja ya guys, gue pakai yang ini dari Tux. Untuk spionnya oke, gue pakai yang Wox guys. Untuk roof nggak usah kali ya, roof ya, karena RWB sendiri nggak pakai roof ya kayaknya ya. Ah, kepencet mulu. Kita nggak usah deh, pakai yang originalnya aja. Dan ini spoiler yang belakang guys, roof spoiler. Ya, di bagian atap nih guys. Oh, gue pakai yang ini aja ya. Oke. Untuk bumpernya dia udah otomatis, nggak bisa diganti lagi ya. Untuk lampunya kan yang merah satu sama yang terakhir ada warna hitam ya. Oke, yang hitam dari Ciki. Untuk spoiler sendiri, nah sini ada RWB-nya gak nih? Siapa tahu ada ya. Dari Ciki. Wih, keren banget nih. Tadi mana tuh? Tadi yang ini ya, keren banget nih. Nah, RWB kayak gini nih guys, cuman kurang tinggi ya guys. Coba-coba kita cari siapa tahu. Nah, bener kan ada RWB juga guys. Oke dah, kita pakai yang ini aja guys. Wih, gila keren banget cuy. Ajib. Oke, kita udah pakai RWB. Nah, untuk platnya gue nggak bisa ganti ya guys nih, karena mesti main rival dulu, jadi gue nggak main rival. Untuk knalpotnya kita pakai ini aja deh, Molotov. RWB dong bodinya, tadi udah kepilih ya. Oke, ini udah kelar, kita lanjut ke paint. Pennya gue mau ini aja ya, black matte kayak gitu sih, bagus nih, jadi nggak usah diganti, langsung kita ke web. Nah, seandainya kalau ada stiker RWB nya gitu ya, kayak Hot Wheel banget nih kan. Di sini ada tulisan RWB nya ya, sayangnya nggak ada. Coba kita ke champion ya. Wis keren banget cuy. Ajib. Ah, jelek ya. Kurang nih. Mana gantinya? Pencet dong. Pakai yang flame aja kali ya. Tribal ada tag. Oke, gimana nih? Sebelah doang, keren sih asli ini, sumpah keren banget nih guys. Ganti
kurang. Kalau bintang apa nih? Black Rifle. Wih, ada Hot Wheel. Wah. Wih, nice. Sejak kapan ada Hot Wheel nih? Gue baru tahu nih. Is, mantep. Sebelah kanan, wih, dia ada logo Hot Wheel. Kebetulan banget nih. Gue lagi mau modif Force RWB dari Hot Wheel. Cuman dia warna biru, kita bisa ganti kayak warna hitam ya. Apa udah otomatis? Iya, udah otomatis guys. Kalau Force warna biru tuh kayaknya kurang gahar guys. Jadi sebaiknya warna hitam sih sebenarnya ya. Cuman nggak apa-apa. Kita lihat-lihat dulu aja. Tapi sih yang tadi Hot Wheel itu keren banget ya. Karena gue pecinta Hot Wheel. Nah, koleksi ecek-ecek aja guys. Oh, ngomong-ngomong Hot Wheel, gue udah jarang hunting ya guys. Karena memang susah juga nih di daerah gue nih. Banyak hunter juga guys. Jadi untuk hunting itu kita next ke selanjutnya aja deh. Siapa tahu ya, kalau lagi nggak kepengen hunting, tiba-tiba lagi di Alfamart ada aja gitu guys, ada hot item ya kan. Pokoknya jangan direncanakan ya. Oke nih, dia gue pakai yang ini aja. Jadi kalian bisa pilih nih guys untuk phone chamber nih, untuk bagian chamber depan, ban depan, dan ini ban belakang ya guys. Tuh, jadi kalian pilih aja guys mau yang mana. Kalau gue sendiri sih jujur nggak kurang suka dengan pelek chamber kayak gini sih, lebih demen ke ceper aja gitu guys. Oke ya, ini mantep sih. Buat thumbnail dulu guys, buat thumbnail dulu, mantap. Thumbnailnya begitu. Ini netral aja ya. Oke, sampai di sini dulu untuk modif RWB abal-abal nih. Sebab nih banyak banget yang nggak mirip ya, karena kan di sini juga harusnya dia ada tulisan. Oh, ini ada nih RWB-nya nih. Gue kira nggak ada nih tulisannya guys. Ini RWB-RWB-an. Tapi sih ya seperti aslinya lah ya. Sayang juga dia nggak ada livery stiker di kacanya tuh, yang ada RWB-nya kan ada tuh yang warna hitam tuh ya. Jadi mau nggak mau gue pakai yang livery dari Hot Wheels. Gila sih, ini keren banget asli. Oke guys, sampai di sini dulu untuk video kelanjutan gue main game Need for Speed No Limits. Jadi kalian mau download langsung aja ke Play Store ya guys. Cari Need for Speed No Limits ya, kalian download aja jika kalian mau main game ya guys. Jujur aja sih ini game ini paling gua suka ya, karena ada mobil bisa modif gitu. Yang gua paling suka juga guys. Dari dulu sempat main yang underground yang PS2 tuh. Asli keren banget sih memang kalau game-game kayak gini. Wah, kalau punya PC mah aduh. Main yang hit juga tuh ya. Sayang banget belum punya PC. Jadi masih kayak gini aja guys. Oke guys, buat kalian baru gabung jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen guys pastinya guys, agar gue tambah semangat lagi untuk bikin konten apapun guys, dan untuk melanjutkan konten Need for Speed No Limits ini. Kalian tinggal komen aja guys, gue lanjutin apa enggak. Kalau gue sih udah pasti gue lanjutin ya. Karena nih memang cak banget nih. Oke, di next video selanjutnya gue bakal
ngeres ya guys. Detik ini banyak banget nih resnya masih belum gua kelarin ya. Nah di sini nih car seriesnya banyak banget nih. Untuk di next videonya gua bakal mainin dulu nih guys. Oke, buat kalian yang baru gabung jangan lupa di subscribe sekali lagi guys. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen guys pastinya guys, agar gua tambah semangat lagi guys. Gua gak ada bosen-bosennya nih untuk mengingatkan kalian untuk subscribe channel gua ini guys. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Ditunggu video selanjutnya guys.